Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita khotbah seri Second Coming of Christ dan ini sampai pada bagian yang ke-17. <tuh> Dalam tiga seri yang terakhir, 14, 15, 16, kita sudah bahas soal kerajaan seribu tahun. <tuh> nah, Kali ini kita akan masuk pada topik yang baru, dan ini menjadi poin ke-10 kita, yakni kita membahas penghakiman atau pengadilan akhir. Mungkin kita membutuhkan dua atau tiga kali pembahasan soal topik ini. Penghakiman atau pengadilan akhir, saya kira banyak kita tahu ini tetapi hari ini tetap kita dalam seri pelajaran kita kita akan lebih mempelajarinya lagi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita beberapa hal penting yang berkenaan dengan penghakiman dan pengadilan akhir ya. Kita bahas beberapa hal kecil lagi. Yang pertama, mari kita bahas kapan dan berapa lama penghakiman atau Pengadilan akhir itu dilaksanakan. Saudara-saudara, istilah yang kita pakai adalah pengadilan atau penghakiman akhir. Akhir di sini itu pasti yang dimaksudkan, itu adalah akhir dari sejarah, akhir dari zaman ini. Dunia dimulai, itu disebut sebagai awal zaman. Lalu, ketika dunia ini berakhir, disebut sebagai akhir zaman. Sekarang, kita belum ada di akhir zaman. Kita sedang berada di zaman akhir. Ada beda antara zaman akhir dan akhir zaman. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Rentang waktu antara Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus datang kembali itu disebut Alkitab sebagai zaman akhir. Jadi, kita belum akhir zaman, kita sedang di zaman akhir, tapi sedang menuju kepada akhir zaman. Apa itu zaman akhir? Zaman akhir itu satu zaman sebelum akhir zaman, dan apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir. Zaman akhir adalah satu zaman sebelum akhir zaman dan akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir. Barang siapa mengerti, mengertilah. Ya. Nah, karena itu maka kita di zaman akhir, kita sedang menuju pada akhir zaman yang kita belum tahu kapan. Tapi Saudara-saudara, penghakiman atau pengadilan akhir ini menurut kitab suci itu akan terjadi pada akhir zaman ini atau akhir sejarah ini. Kalau kita melihat Matius 13 ayat 40 sampai 43 dibilang begini. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir zaman. Jadi ini bicara akhir zaman. Terus ayat 41 apa yang terjadi pada akhir zaman itu? anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api di sanalah akan terdapat ratapan dan gerta gigi pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Di dalam ayat 42 dibilang semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini adalah penghukuman akhir di mana orang akan masuk ke dalam neraka. Dikatakan di sana, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Ratapan ada satu tangisan karena penderitaan. Ada kertak gigi. Kertak gigi ada penafsir mengatakan bahwa itu menunjukkan betapa hebatnya penderitaan itu sampai orang menahan sakit dan penderitaan seperti orang menahan kertagi saking menderitanya sampai gigi bergemeretak lalu ada orang pernah tanya pendeta pendeta bagaimana ayat ini terlaksana akan ada kertakan gigi sedangkan saya sudah ompong. <SILENGALAN> Pendeta bilang jangan khawatir Opa, biarpun Opa ompong tapi masuk neraka nanti Tuhan akan menyediakannya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> tapi itu gambaran penderitaan di satu sisi, ayat 43, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka. Ini kondisi sebaliknya dari orang-orang yang masuk neraka. Dan konteks di ayat 40 itu dikatakan demikian juga pada akhir zaman. Berarti pengadilan yang akan dilakukan itu memang terjadi pada akhir zaman. Matius 25, 31, 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, itu berarti di akhir zaman. Semua malaikat bersama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan dia akan menempatkan domba di sebelah kanannya kambing-kambing di sebelah kirinya itu berarti bahwa semua orang di hadapan dia domba di kanan, kambing di kiri itu gambaran dari pengadilan akhir yang akan terjadi. Yang percaya disebut domba, yang tidak percaya disebut kambing. Ada orang Islam pernah bilang, "Kristen itu anggap kami Islam domba tersesat." Saya bilang, "Tidak, kita tidak anggap kalian domba tersesat. Itu kambing, itu belum domba." Banyak orang tuduh pendeta Israel itu. Suka curi dombanya, gereja lain. Saya tidak curi dombanya, mungkin datang sendiri, atau ada juga yang datang. Waktu datang belum domba, masih kambing. Sampai di sini jadi domba. Kalau dia mau pulang, pulanglah. Tidak ada yang memaksa dia harus di kandang ini. Tapi yang percaya disebut domba. Kalau saudara orang percaya, saudara dombanya Tuhan. Kalau saudara belum percaya saudara kambing yang kebetulan hadir di gereja. Domba dan kambing dipisahkan akan dihakimi. Konteksnya akhir zaman. Maka kapan pengadilan akhir ini akan dilaksanakan? Pada akhir zaman. Dan ada banyak ayat lain yang menunjukkan itu. Ada 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Ada Wahyu 20 ayat 12. Semuanya seragam. Pengadilan akhir itu terjadi di akhir zaman. Lalu, saudara, waktu pengadilan itu terjadi butuh waktu berapa lama? Ada orang pernah tanya sama saya, "Pak, kalau pengadilan itu satu orang lima menit saja dan penghakiman itu harus dari manusia pertama dalam sejarah sampai manusia terakhir dalam sejarah satu orang lima menit, kita butuh berapa tahun?" untuk menyelesaikan penghakiman itu. Nah saudara, kalau kita mengacu kepada Alkitab, Alkitab menggunakan atau gambaran atau kata yang dipakai menggambarkannya adalah kata hari. Matius 11 ayat 22, tetapi aku berkata padamu pada hari penghakiman, disebut hari penghakiman. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan pada hari terakhir. Dalam Roma 2 ayat 5 dikatakan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan hari murka. Hari penghakiman, hari terakhir, hari murka. Kalau begitu pengadilannya berapa lama? Satu hari selesai. Istilah hari yang dipakai Yom dalam bahasa Ibrani, Hemera di dalam bahasa Yunani kadang-kadang menunjuk pada hari harfiah satu kali 24 jam. Tapi kadang-kadang juga tidak berarti seperti itu, bisa satu periode tertentu. Maka kalau dikatakan hari penghakiman, hari terakhir, hari murka ...kita tidak langsung bisa menyimpulkan bahwa itu hari 24 jam. Hari itu bisa berarti suatu periode yang panjang. Itulah sebabnya ada juga persoalan. Tuhan menciptakan langit dan bumi pada hari pertama... ...Tuhan menciptakan ini hari kedua, Tuhan menciptakan ini hari ketiga. Lalu muncul, kalau memang Tuhan menciptakan itu... Itu berarti bahwa dunia ini umur berapa? Kita kalau tarik ke belakang, kita sampai Yesus itu 2000. Yesus sampai Abraham itu 2000. Abraham sampai Adam itu 2000. Berarti dunia ini kira-kira 6000 tahun, belum lebih dari 10000 tahun. Tapi menurut ilmu geologi dan penemuan fosil-fosil dan sebagainya katanya dunia ini telah berusia miliaran tahun atau fosil tertentu sudah berumur 50 juta tahun yang lampau. Persoalannya adalah sementara ilmu pengetahuan mengatakan itu berumur jutaan miliaran tahun, tapi kalau dilihat dari waktu Alkitab itu tidak lebih dari 10.000 tahun. Apakah itu berarti bahwa Ilmu pengetahuan salah, ataukah Alkitab salah? Yang pasti, Alkitab tidak bisa salah. Maka kemungkinannya, ilmu pengetahuan salah, kemungkinannya Alkitab benar. Kemungkinannya, ilmu pengetahuan benar, Alkitab juga benar, tapi cara kita memahami Alkitab yang tidak benar. Ingat, saudara, dunia ini berumur waktu diciptakan bukan dalam keadaan baik. Tapi dunia diciptakan dalam keadaan dewasa. Kalau anda hari ke-6, Tuhan Allah menciptakan manusia. Adam. Tahu-tahu hari ke-7, anda muncul di sana. Entah anda dari mana, anggap saja ada. Tahu-tahu anda muncul di sana pada hari ke-7. Anda lihat Adam, lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut anda dia umur berapa? Uh, ini sudah manusia dewasa, mungkin sudah 30-40 tahun. Menurut pengamatan Anda secara inrawi, ini orang 30-40 tahun. Tapi tahukah Anda dari sudut pandang Alkitab, dia baru berumur satu hari. Karena hari kemarin baru dicipta. Begitu juga dunia mungkin dari sudut pandang Alkitab, masih sangat pendek usianya. Tapi begitu geolog mulai meneliti kerak bumi, lalu dia tahu, oh... Uh, ini berarti dunia ini telah berumur miliaran tahun. Mungkin saja pada waktu diciptakan dalam keadaan dewasa, kalau hari ke-7, saudara muncul di Taman Eden, lalu saudara memeriksa semua pohon-pohon dalam taman itu, saudara, sebagai ahli ilmu tumbuh-tumbuhan. Kira-kira akan menilai pohon itu umur berapa, dilihat dari kambiumnya, saudara memutuskan pohon sudah umur 100 tahun, pada beberapa hari yang lalu. Jadi sudut pandang itu menentukan. Tapi ada yang berusaha untuk mencoba mensinkronkan antara data Alkitab dan ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan sudah berumur jutaan tahun. Tapi Alkitab masih sangat pendek. Lalu mereka muncul sebuah teori namanya Egg Day Theory. Teori hari zaman. Maka menurut kitab suci, Yom kata hari itu bisa berarti satu periode tertentu. Maka pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu jangan dipikir Tuhan cipta hanya satu kali 24 jam. Itu mungkin bisa memakan waktu hari pertama Tuhan cipta. Itu hari pertama itu bisa satu juta tahun. Hari kedua dua juta tahun. Hari ketiga tiga juta tahun. Jadi mungkin saja hari itu hari penciptaan bukan hari harfiah. Tapi saya tidak setuju dengan teori itu. Kenapa? Karena di setiap akhir dari penciptaan selalu ada kata-kata: "Jadilah petang, jadilah pagi." Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Ada petang pagi, petang pagi. Berarti hari penciptaan itu hari 24 jam. Tapi memang dari sisi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, memang hari itu bisa berarti satu zaman tertentu. Nah, kalau di sini dikatakan hari penghakiman, hari terakhir, hari murka. Melihat makna kata "hemera", bahasa Yunani, mungkin kita tidak harus mengartikan itu terjadi dalam satu hari, tapi kita juga tidak perlu mengartikan bahwa itu terjadi dalam berjuta-juta zaman. Yang pasti adalah, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, pengadilan akhir itu diselesaikan. Nah, itu soal waktu, kapan, dan berapa lama pengadilan itu berjalan. Sekarang saya ingin membahas hal yang kedua. Tujuan penghakiman atau pengadilan akhir itu apa? Saudara, sebelum saya jelaskan ini, saya perlu menyampaikan kepada saudara. Mengulang apa yang pernah saya khotbahkan sekian tahun lampau. Saya lupa tahun berapa. Tapi saya pernah membuat seri khotbah intermedia state. Kemanakah orang mati pergi? kalau kita mati sekarang sebelum akhir zaman orang mati menuju mana? Dalam seri khotbah itu saya menolak pandangan Roma Katolik. Roma Katolik percaya bahwa ada orang-orang yang begitu suci, santo-santo, santa-santa seperti Paulus misalnya. Santa-santa santo-santo orang suci itu begitu mati mereka akan langsung surga. Tapi ada orang-orang yang berdosa besar sekali melakukan apa yang disebut sebagai mortal sin. Itu begitu mati langsung neraka. Yang suci langsung surga. Yang begitu jahat langsung neraka. Bagaimana dengan kita yang ya setengah-setengah begini mau bilang jahat-jahat amat juga tidak. Baik-baik amat juga tidak. Kita yang percaya akan masuk surga, tapi masih banyak kotornya. Karena itu, sebelum surga, ke surga kita perlu transit di satu tempat. Tempat itu namanya Purgatori, atau api penyucian. Masuk dulu di sana. Untuk apa? Namanya api penyucian disucikan. Nanti disucikan lima tahun kemudian, baru keluar langsung surga. Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang terlampau lama sampai akhir zaman baru keluar dari api penyucian. Nah itu doktrin Roma Katolik yang saya tolak. Saya juga tolak pandangan Advent dan saksi Yehova yang percaya doktrin yang namanya sleep of the soul. Teori tidurnya jiwa. Menurut orang Advent dan saksi Yehova, kalau mati sekarang tubuh di kuburan di kapadala sana di mana tapi jiwa juga ikut tertidur tidurnya panjang tidak sadar sampai Tuhan Yesus datang baru bangun itu pasti tidak benar karena begitu orang kaya dan Lazarus mati dalam Lukas 16 itu mereka tidak tidur itu aktivitas jalan terus orang kaya masih lihat Bapak Abraham suruh Lazarus bawa air ke sini masih ada percakapan lagi antara orang kaya itu di neraka dengan Lazarus di surga, uh, Abraham di surga. Berarti mereka tetap ada hidup. Orang bertanya, bukankah kehidupan kita tuh dikontrol oleh otak? Menurut ilmu medis, kematian sesungguhnya bukan stopnya jantung berdetak, tapi berhentinya otak. Nah kalau kita sudah mati otak kita sudah kembali ke tanah. Terus bagaimana kita hidup? Gampang saja. Waktu di dunia hidup bergantung otak, kalau sudah mati hidup tidak pakai otak. <tik> <tik> ya. Bisa. Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu digubur. Pasti otaknya juga sudah ikut digubur di sana. Tapi dia masih lihat di sana dia lihat ada Lazarus di pangguan Bapak Abraham. Kok dia bisa tahu itu Lazarus? Mestinya kan ingat. Tapi kan tidak ada otak lagi. Otaknya sudah jadi tanah. Bagaimana tanpa otak dia masih bisa? Tahu itu Lazarus. Masih ada lima saudaraku. Kok tahu bahwa saudaranya ada lima? Kelihatannya ada keaktifan. Maka doktrin sleep of the soul dari Advent dan Saksiova ini harus ditolak. Pandangan yang lebih populer mengatakan bahwa setelah mati kita masuk satu tempat penantian yang namanya Sheol dalam bahasa Ibrani atau Hades di dalam bahasa Yunani. Itu semacam ruang tunggu. Waktu mati kita tunggu di sana sampai Tuhan Yesus datang baru ada pengadilan terakhir. Baru ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Nah, pandangan ini juga saya sudah tolak, ya. Silakan, saudara, membuka YouTube, cari "khotbah saya", "intermedia state", ada empat seri saya bahas, atau juga bisa lihat buku saya, "kemanakah orang mati pergi". Nah, saya berpandangan bahwa begitu orang mati, atau saat dia mati, jiwanya itu, atau rohnya itu langsung pergi ke surga bagi yang percaya Yesus dan langsung masuk neraka bagi yang tidak percaya Yesus langsung tapi yang langsung ke surga dan langsung ke neraka ini baru jiwa atau rohnya tubuhnya belum karena tubuhnya masih di namusain masih di nunhila masih di Kapadala, di Batu Kadera, di Pasir Panjang, di perut ikan, ya, atau di perut buaya. Tubuhnya belum, tapi jiwanya atau rohnya langsung surga, langsung neraka. Dari mana kita bisa tahu itu? Pertama saudara kita mesti melihat bahwa Rasul Paulus punya keyakinan demikian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dibilang karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, kemah itu apa? Tubuh ini dibongkar, artinya hancurlah tubuh ini, matilah kita. Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Kata "menyediakan" di situ itu dipakai kata. bentuk present a common dalam bahasa Yunani makanya di dalam New International Version diterjemahkan we have a building from God kata yang dipakai adalah have bentuk present artinya adalah begitu kemah di bumi ini dibongkar mati tempat di surga pun telah disediakan bagi Paulus dan juga orang percaya Lalu di ayat yang kedelapannya Paulus berkata, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, beralih dari tubuh ini artinya mati, untuk menetap pada Tuhan. Jadi setelah beralih pada Tuhan, dari bumi ini, beralih dari tubuh ini, yang terjadi adalah menetap pada Tuhan. Dalam New American Standard Bible dibilang, to be at home with the Lord, ada di rumah bersama Tuhan. NIV bilang, at home with the Lord, di rumah bersama Tuhan. Jadi Paulus sangat yakin ketika beralih dari tubuh ini, dia ada di rumah bersama Tuhan. Berarti langsung surga itu. Tidak singgah kemana-mana. Tidak masuk ruang tunggu. Tidak tidur panjang. Lalu dalam Filipi pasal 1 ayat 23, Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak. Maksudnya Paulus bilang, ya pilih mati atau pilih hidup ya. Kalau mati keuntungannya begini, kerugiannya begini. Kalau hidup, keuntungannya begini, kerugiannya begini. Jadi, Paulus ini bingung, bagusan mati atau hidup ya? Nah, lalu dia bilang, "Aku didesak dari dua pihak, antara hidup atau mati. Aku ingin pergi, pergi itu adalah mati, dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik." Tapi nanti dia bilang, "Tapi mengingat kamu, lebih baik aku tetap di dunia saja, supaya bekerja memberi buah." Paulus tidak egois. Kalau mau egois, lebih baik mati saja supaya diam bersama Kristus di surga. Tapi karena Dia pikir jemaat, maka Dia bilang, Ya jangan dulu, biarlah hidup dan bekerja, memberi buah. Tapi kata "pergi" di sini artinya mati. Aku ingin pergi mati, apa yang terjadi? Diam bersama-sama dengan Kristus. Kristus jadi mana? Di surga, berarti Paulus yakin ketika Dia mati, Dia akan pergi ke surga. Dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus seperti saya singgung tadi. Ayat 22 dari Lukas 16 bilang, Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Mestinya dada Abraham atau pelukan Abraham. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dada Abraham. Abraham di mana? Di surga. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Bapakku. Abrahamnya ada di surga. Berarti orang kaya, orang Lazarus ini pergi ke surga. Tapi ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara dia menderita sengsara di alam maut. Kata alam maut di situ, Yunaninya adalah Hades. Dia menderita sengsara di alam maut. Lalu dia bilang, Bapak Abraham suruh Lazarus bawa air. Aku senang menderita kesakitan dalam nyala api ini. Jadi dia sengsara, dia menderita kesakitan, di dalam nyala api lalu dia bilang pada Abraham suruhlah Sarus kasih tahu lima saudaraku supaya kelak mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini tempat penderitaan ini ada nyala api ada sengsara itu apa itu bukan tempat penantian itu neraka makanya di dalam Lukas 16 ayat 23 itu versi King James dia terjemahkan and in hell dan di dalam neraka maka ini belum akhir zaman itu. Belum akhir zaman kenapa? Karena lima saudaranya masih hidup di bumi. Bumi belum selesai. Bumi masih terus berjalan. Orang kaya itu sudah di neraka. Jadi Lazarus langsung surga begitu mati orang kaya ini langsung neraka. Padahal di ayat 23 itu dibilang orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Berarti tubuhnya di kuburan. Terus yang ada di menderita sengsara alam maut itu apa? Di neraka itu apa? Pasti jiwanya atau rohnya, tubuhnya belum. Lalu saudara, Lukas 23, ayat 43 dan 46. Ini kata-kata Yesus kepada penjahat yang bertobat di salib itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga, hari apa ya? Hari Jumat, karena Yesus mati hari Jumat. Ya, hari ini juga engkau penjahat itu ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari Jumat itu Yesus mati, hari Jumat itu penjahat mati, jadi mereka mati pada hari yang sama, tapi dikatakan mereka akan sama-sama di Firdaus. Waktu Yesus mati, hari Jumat itu, dia kemana? Ayat 46. Lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring, berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Berarti Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Bapa di mana? Di surga. Berarti Yesus waktu mati nyawanya atau jiwa rohnya ke surga. Tubuhnya masuk kuburan Yusuf Arimatea. Penjahat itu akan kemana? Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, Firdaus lain tempat. Firdaus Yesusnya ke surga, penjahatnya ke Firdaus. Satu di surga, satu di Firdaus. Mana bisa dikatakan bersama-sama? Itu tidak sama-sama, itu pisah tempat. Tapi mereka bersama-sama. Hari ini juga engkau bersama-sama. Kalau begitu, apa artinya bersama-sama? Yesusnya pergi ke surga, penjahatnya ke Firdaus. Tapi Firdaus itu artinya surga. Paradisos bahasa Yunaninya paradise bahasa Inggrisnya artinya surga. Kecuali Firdaus dan surga sama. Pengertiannya sama, maka Yesus dan penjahat itu tidak bisa bersama-sama. Nah, dengan kata lain Yesusnya naik ke surga, penjahat itu juga langsung ke surga, tapi kapan? Hari ini juga. Berarti saat hari mati. Saat mati itulah kuburan Yesus ada di Yusuf, kuburan Yusuf Arimatea. Penjahat itu dikubur di mana tidak tahu. Tapi yang pasti jiwa atau rohnya sudah di Firdaus atau di surga. Lalu pada waktu Stefanus mati, di Rajam Batu, di kisah 7 ayat 59, sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus." Berarti berdoa pada Tuhan Yesus itu boleh dan ada. Jangan percaya ajaran era Susabdono itu yang mengatakan bahwa doa hanya kepada Bapa, tidak pernah ada dalam kitab suci orang berdoa kepada Yesus. Itu dia kurang baca Alkitab. Ya. Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus." Pada waktu dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Berarti rohnya akan diterima Yesus. Yesusnya di mana? Surga. Kalau rohnya Stefanus diterima oleh Yesus, diterima di mana? Di tempat penantian. Kok aneh? Tidak. Kecuali Yesus masuk tempat penantian, terima rohnya Stefanus di sana. Kalau Yesus jadi surga, sekarang terimalah rohku berarti rohnya Stefanus itu diterima di surga. Itu dibuktikan juga dengan waktu Stefanus mau mati dia lihat ke atas. Dia melihat Yesus Kristus sedang berdiri di samping kanan Allah Bapa. Biasa pengakuan iman Rasuli bilang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi di cerita Stefanus, Stefanus lihat ada Yesus Kristus berdiri di samping kanan Allah Bapa. Kenapa biasanya duduk sekarang berdiri? Itu karena ada anak Tuhan mau mendarat. Ada orang mati syahid mau mendarat. Jadi, kalau ada anak Tuhan yang menderita karena injil dan mau mati, Tuhan Yesus berikan semacam standing ovation, menyambut para martir yang akan datang. Kalau saudara jadi martir, bersyukurlah karena dihormati oleh Tuhan Yesus. Waktu saya kemarin ke Medan itu, cerita-cerita bagaimana nomensen datang beritakan injil kepada orang Batak. Rupanya, sebelum nomensen, ada dua orang datang lebih dulu. Tapi dua orang penginjil datang, bule datang, ditangkap oleh orang Batak, dimakan. Dipotong dan makan. Betul-betul kanibal. Walaupun mereka dimakan, leher mereka dipegang, digorok, kasih darahnya di sungai. Tapi mereka berdoa, Tuhan, darah para martir adalah benih gereja. Sampai di mana darah kami dibawa oleh air ini, gereja Tuhan harus berdiri di sana. Datang nomensen berikut, akhirnya orang Batak banyak jadi Kristen kan? Walaupun sekarang banyak yang jadi mualaf juga. Nah, kalau begitu saudara, di sini jelas bahwa rohnya Stefanus diterima di surga. Lalu saudara, Yudas ayat yang ketujuh. Sama seperti Sodom dan Gomora, ini orang-orang PL sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan menanggung. Orang Sodom dan Gomora itu telah menanggung siksaan api kekal neraka saat abad pertama Yudas menulis suratnya. Kata Yunani yang dipakai adalah hupe kausat. Kau kausai artinya sedang mengalami, sedang menanggung. Mereka sudah menderita di dalam neraka pada saat Yudas menulisnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa masuk surga, masuk neraka. Itu tidak tunggu Tuhan Yesus datang. Segera setelah mati. Jiwa akan sampai surga lebih cepat dari tubuh turun ke kuburan jiwa akan sampai neraka lebih cepat dari tubuh dikubur. kalau saudara mati hari Selasa dan harus masuk neraka, jiwamu hari Selasa langsung masuk neraka. tubuhmu Rabu, Kamis, Jumat, tapi kita tunda hari Sabtu karena tunggu anak bungsu belum sampai. Ya. jadi masih ada berapa hari turun ke kuburan, tapi jiwa itu langsung. Makanya saudara, kenapa kita perlu beritakan Injil? Karena apa? Tiap hari ini kan banyak orang mati. Dan itu berarti bahwa ada banyak orang mati tanpa Yesus sebagai juru selamat. Tiap hari. Neraka terima orang terus. Tiap hari. Maka penginjilan itu adalah sesuatu yang mendesak. Mengapa kita terus harus rajin beritakan Injil? Tiap hari orang antri masuk neraka banyak. Kalau kita tidak beritakan Injil, banyak orang akan masuk neraka kalau kita pun, saudara pun, tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Ingat, mati itu tidak bisa diprediksi. Sehat-sehat, tahu-tahu mati. Seperti saya bilang, banyak orang gejala mau mati, tunggu-tunggu mati, tidak mati-mati. Orang sakit berat di rumah sakit, keluarga bilang oh, menderita sekali, Pak Pendeta, kalau bisa daripada Bapak menderita. Bapak pendeta berdoalah supaya Tuhan ambil istilahnya doa serahkanlah supaya selesai penderitaannya. Ya, kita doa serahkanlah Bapak di surga. Kalau memang dalam pandanganmu adalah baik untuk mengambil orang ini, nyawa orang ini daripada dia menderita di bumi, jadilah kehendakmu. Besok pagi kita cek. Karmana. Sudah kok? Ya. Belum, Bapak Pendeta, bisa tambah satu kali lagi? Oh, boleh, boleh. Hari kedua kita pergi doa serakan lagi. Setelah itu saya cek, sudah? Belum. Coba satu kali, biasa ketiga lebih manjur, Bapak Pendeta. Ya, coba kita coba satu kali lagi. Begitu coba hari ketiga, habis itu telepon bagaimana? Sudah? Hening dari sebelah. Ada apa? Sudah? Belum, Pak Pendeta, tapi tapi apa? dia pun anak yang jaga yang sulewat. <silence> Kita berdoa bapak tua, doa serahkan bapak tua. Ternyata yang jaga yang lewat. Nah, mati tidak bisa diprediksi. Karena itu saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, tiap saat, tiap detik ada kemungkinan masuk saudara. Siapa menjamin saudara habis keluarganya pulang sampai rumah, pasti sampai rumah dan selamat. Kan tidak, bisa mati di jalan. Dan kalau saudara mati tanpa Kristus, langsung neraka. Kalau sudah punya Kristus, bisa mati tiap saat, bisa, tapi saudara tahu kemana saudara pergi. Karena itu, jangan tunda-tunda percaya. Tapi saudara, karena ajaran seperti itu, orang mati langsung surga, langsung neraka. Pertanyaannya, untuk apa lagi pengadilan terakhir? Kan sudah jelas. Maka, pengadilan terakhir seringkali ditolak sebagai konsekuensi dari ajaran bahwa orang mati langsung surga, langsung neraka. Tapi, saudara, mengapa orang keberatan seperti itu? Karena banyak orang punya asumsi bahwa pengadilan terakhir itu untuk menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, dan asumsi itu salah. Louis Belkov mengatakan, asumsi yang mendasarinya yaitu bahwa penghakiman terakhir bertujuan menentukan apa yang akan menjadi masa depan manusia sama sekali keliru. Berarti, sebenarnya pengadilan terakhir itu bukan untuk menentukan surga neraka. Surga neraka sudah ditentukan pada saat mati karena ada penghakiman yang namanya penghakiman individual, itu yang tercatat dalam. Ibrani 9 ayat 27 Manusia ditetapkan mati satu kali Sesudah itu dihakimi Nah kalau memang Pengadilan terakhir itu bukan untuk Menentukan surga neraka Lalu apa? Sebenarnya saudara Bukan hanya kematian Itu sudah tertentu Nasib kita Bahkan dalam kadar tertentu Kita bahkan sudah bisa tahu Selama hidup siapa masuk surga, siapa masuk neraka kalau tidak ada perubahan. Karena gini, Alkitab kan sudah bilang, yang percaya Yesus masuk surga. Yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Bapak Simon tidak percaya Yesus masuk neraka. Pak Jack percaya Yesus masuk surga. Ini kondisi seperti ini saya lihat saya sudah tahu. Ini kalau seandainya tidak ada perubahan tetap tidak percaya oh ini pasti ini calon masuk neraka ini calon masuk surga. Seandainya tidak ada perubahan, kita sudah bisa tahu. Kalau ini sungguh-sungguh percaya bisa berubah masuk neraka, tidak bisa karena keselamatan tidak bisa hilang. Tapi yang tidak percaya masih ada kemungkinan dia percaya. Tapi kalau kondisi itu tidak berubah ya artinya sudah langsung neraka. Maka dalam kadar tertentu, batas tertentu, jika kalau tidak ada perubahan dari semua gejala yang ada, kita bahkan bisa tahu siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Tapi itu menjadi kenyataan pada saat mati. Dan juga Saudara, ingat, Tuhan tidak butuh sebuah pengadilan terakhir untuk tahu siapa yang akan masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena Tuhan sudah kenal domba-dombanya. Di dalam Yohanes 10 27 28 Domba-dombaku mendengar suaraku Aku mengenal mereka Tuhan mengenal domba Terus ayat yang ke-28 Aku memberikan hidup kekal kepada mereka Mereka pasti tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Tuhan kenal dombanya Lalu dia berikan hidup kekal Berarti Tuhan itu sudah tahu Yang akan masuk surga Ini domba-dombanya Dia kenal siapa yang masuk Dan siapa yang tidak Tuhan tidak butuh pengadilan terakhir Hanya sekedar untuk menentukan Atau mengetahui Bahkan dari sudut pandang predestinasi. Adanya kaum pilihan. Ada kaum pilihan yang telah ditentukan Tuhan. Untuk hidup yang kekal. Dua 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jikalau dia memilih kita untuk diselamatkan. Dia pasti sudah tahu siapa. Berapa banyak orang yang akan masuk surga. Berapa yang masuk neraka. Dia sudah tahu. Sejak kekekalan. Karena itu Tuhan tidak butuh. Pengadilan terakhir untuk mengetahui berapa yang masuk surga, berapa masuk neraka. Nah, kalau begitu, pertanyaan kita: kalau memang pengadilan terakhir bukan untuk itu, pengadilan terakhir itu untuk apa? Ada tiga tujuan atau fungsi dari pengadilan terakhir. Yang pertama, itu untuk mengungkapkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang. Ini tujuan utama. Tujuan utama pengadilan terakhir adalah suatu pengungkapan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan nasib akhir. Ingat saudara, kita ini kan kita bisa menduga. Tapi dugaan kita bisa salah. Kalau terjadi perubahan seperti saya bilang tadi. Sekarang, orang kalau lihat tuh penjahat di samping Yesus tuh orang bilang mati masuk neraka. Tapi siapa bisa menduga bahwa di detik terakhir hidupnya dia percaya Yesus? Kan dia selamat. Nah, ada orang-orang yang kita kira dia masuk surga, makanya sampai pemakaman pun pendeta berkata, "Almarhum sudah diterima di sisi Tuhan." Padahal tidak, ternyata masuk neraka. Tapi mungkin saja terjadi, kita bilang ini orang pasti masuk neraka, tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata pas helaan-helaan napas terakhir, dia terima Yesus, kita tidak pernah tahu. Kalau begitu, saudara, nasib akhir itu sesungguhnya kepastiannya itu baru diungkapkan: orang masuk surga, masuk neraka, sudah langsung setelah dia mati, tapi diumumkan di hadapan publik. Bahasa sederhananya begitu. Itu baru dilakukan di pengadilan terakhir sehingga kita jadi tahu, oh, beta kira bapak tua masuk neraka, ternyata ada di surga. Tapi, oh, kita pikir sekian lama dia di surga, ternyata di neraka. Aduh. Kita kira bapak pendeta khotbah tiap minggu buat kita ternyata di surga, ternyata di neraka. Kita kaget karena banyak pendeta masuk neraka. Pendeta masuk neraka juga bingung kenapa saya masuk neraka. Dia jalan-jalan ke sebelah, dia lihat ketua klasis itu. Bapak ketua klasis juga. Bapak ketua klasis diam. Ketua sinode juga di sebelah. Kita bisa salah prediksi. Hati-hati saja bisa salah. Apalagi tidak hati-hati. Hari ini kan hampir di semua pemakaman pokoknya namanya Kristen kalau sudah mati almarhum sudah di tangan bapa di surga. Seolah-olah tidak ada kemungkinan lain bahwa dia menuju ke neraka. Ada banyak hal yang kita tidak pasti tapi kondisi akhir dari setiap orang itu akan dibukakan pada pengadilan terakhir, dan pada waktu itu dibukakan, maka kemahkuasaan Allah, kemuliaan Allah, dipuji, disingkapkan. Pada hari itu, ini tujuan utamanya. Dalam pengadilan terakhir, semua diungkap secara massal: orang-orang percaya akan dinyatakan bahwa mereka selamat masuk ke dalam kerajaan surga, dan itu berarti mereka membenam telah menerima kemurahan hatinya, anugerahnya pada hari itu ada pujian yang besar terhadap anugerah dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama ada begitu banyak orang masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Itu wujud keadilan Allah. Orang berdosa yang tidak punya jurus selamat harus masuk neraka. Itu keadilan. Maka pada hari itu keadilan Allah ditegakkan. Anugerah Allah juga dimuliakan. Maka Allah begitu ditinggikan pada pengadilan terakhir. Jadi pengadilan terakhir itu bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk penentuan surga neraka. Tuhan tidak butuh pengadilan terakhir. Hanya untuk tujuan menentukan surga dan neraka. Anthony Hukma mengatakan, Di dalam penyingkapan ini, anugerah Allah akan ditinggikan melalui keselamatan umatnya. Demikian pula keadilannya akan ditinggikan melalui penghukuman atas musuh-musuhnya. Dengan kata lain, hal yang utama pada hari penghakiman bukanlah destini setiap individu. Maksudnya tujuan akhir dari setiap individu. Melainkan kemuliaan Allah. Louis Berkov. Penghakiman itu akan menunjukkan di hadapan semua orang kemuliaan deklaratif Allah. Dengan cara yang resmi dan nyata yang di satu pihak menyatakan kesucian dan keadilan Allah dan pihak lain Allah anugerahnya maka pada pengadilan terakhir itu puji-pujian akan diberikan kepada Allah untuk anugerahnya bagi orang percaya dan keadilannya bagi orang tidak percaya itu tujuan pertama dan utama dari pengadilan terakhir tujuan kedua. Tujuan kedua itu adalah untuk menentukan derajat upah dan penghukuman yang diterima setiap orang. Ingat, masuk surga bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik tidak punya andil apa-apa membawa kita ke surga, hanya iman sola fide. Tapi setelah kita beriman, kan kita harus berbuat baik. Jadi jangan berbuat baik sebelum beriman, itu tidak ada manfaat. Beriman dulu, setelah beriman baru berbuat baik. Ya. Nah, kalau kita berbuat baik sebelum beriman, itu tidak dihitung sama sekali bahkan jadi dosa. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tanpa iman orang tidak berkenan pada Allah. Seluruh perbuatan baik tanpa iman tidak dihitung tapi setelah beriman dan selamat setelah beriman itu baru berbuat baik itu dihitung. Dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai upah. Jadi masuk surga bukan upah. Tapi nanti di surga ada upah-upah yang kita terima. Maka seluruh pekerjaan baik kita, seluruh pelayanan kita, seluruh perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua diperhitungkan. 1 Korintus 15 58, Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kamu berjuang, berjerilalah untuk Tuhan tidak sia-sia. Matius 10 ayat 42 Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun Kepada salah seorang yang kecil ini Karena dia muridku Aku berkata padamu Sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya Daripadanya Kasih air sejuk saja Tidak akan kehilangan upah Apalagi kasih air panas Campur kopi sedikit gula sedikit Susu sedikit Tidak kehilangan upah Apalagi lebih daripada itu Semen lima sak untuk nun kurus lebih tidak kehilangan upah lagi. Pasir 10 red. Besi. Sekian batang. Tidak akan kehilangan upahnya. Semua dihitung oleh Tuhan. 1 Korintus 38. Baik yang menanam maupun yang menyiram. Maksudnya tugas ini sama. Konteksnya kan Paulus dan Apolos. Karena Paulus itu pintar ngajar. Paulus tuh hebat doktrin. Ngajarnya bagus. Dalam sekali. Tapi Paulus bukan tipe karismatik yang meyakinkan. Tapi Apolos itu orang hebat. Menurut kisah 18, dia orang yang sangat terdidik di dalam jalan Tuhan. Dan dia berasal dari Alexandria dan dia sangat fasih bicara. Itu Apolos. Waktu diberi keterangan, dia dari Alexandria. Orang sudah tahu, Alexandria itu sama dengan Iskandaria, itu di Mesir, pusat pendidikan pada zaman itu, zaman Yunani. Perpustakaan besar pada zaman dulu itu ada di Alexandria. Kalau Apollos disebut, dia berasal dari Alexandria. Di Alexandria itu ada sekolah teologi, kemungkinan dia adalah alumni dari Iskandaria atau dari Mesir itu, Alexandria. Tapi dikatakan dia orang yang fasih bicara. Terdidik dalam jalan Tuhan. Terdidik dalam jalan Tuhan. Belajar jalan Tuhan. Kata Yunani yang dipakai itu adalah katekemenos. Katekemenos itu menurunkan bahasa Inggris katekism. Indonesia nya katekisasi. Berarti Apolos itu sudah belajar katekisasi. Tamat dari Alexandria. Dan dia sangat fasih Bicara. Ada orang pintar tapi tidak fasih. Ada orang fasih tapi tidak pintar. Kalau orang pintar tapi tidak fasih, dia omong tidak menarik. Orang mengantuk. Orang fasih tapi tidak pintar cenderung menyesatkan. Ya <tuh> toh. Uh, omongnya menarik, tapi ajarannya sesat. Tapi Apolos ini sudah terdidik dalam jalan Tuhan, fasih bicara. Hebat. Tidak semua orang bisa fasih. Itu butuh otak bekerja cepat sinkron dengan mulut. Karena kalau mulut mau omong cepat, otaknya lambat. <tik> 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 Dulu ada seorang teman yang sangat kagum lihat saya kalau khotbah itu tata 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 tata, uh, hampir tidak ada kata yang salah. Dia kepengen ikut saya, lalu dia bilang uh, Yesus diundang makan di rumah Martha. Oh, Saudara-saudara, pada waktu itu Yesus masuk dan makan kepada rumahnya. Ya. <laughs> Kok makan kepada rumah itu bagaimana? Apolos fasih. Tapi bukan hanya ini tiga. Apolos juga bahkan di dalam Kisah bilang. dia berdebat di muka umum melawan orang-orang Yahudi dari kitab suci membuktikan Yesus itu adalah Mesias. Dia jago debat. Lulusan Alexandria sangat terdidik di dalam jalan Tuhan iman Kristen lalu dia fasih bicara jago debat dia muncul di Korintus sekian lama Paulus ajar orang-orang tapi Paulus ini kan ya biasa-biasa saja tahu-tahu muncul Apolos maka yang lain melihat pengkhotbah baru datang ini si Apolos ini mereka begitu kagum dengan Apolos. Lalu mereka akhirnya gereja Korintus pecah jadi dua blok. Blok pertama pro Apolos. Blok kedua bilang biarpun Paulus tidak cukup menarik tapi itu bapak kita. Kita setia. Maka mereka bikin blok satu grup Paulus. Maka mereka bertiga kami dari golongan Paulus. Kami dari golongan Apolos. Ada grup netral. Apolos tidak usah Paulus tidak, kami dari Kristus sajalah. Ya, maka tinggal muncul tiga grup. Kami dari golongan Apolos, kami dari Paulus, kami dari Kristus. Terjadilah pertikaian, tapi Paulus itu orang rendah hati. Dia bilang, siapakah Paulus, siapakah Apolos? Ya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. Ingat itu, kecenderungan jemaat itu adalah bikin blok-blok hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan A yang khotbah baru datang, kalau B tidak mau datang, bertobatlah kau. Nah, tapi Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Tak usah dibeda-bedakan. Terus muncul ayat ini. Baik yang menanam aku atau yang menyiram Apolos adalah sama masing-masing akan menerima upah sesuai pekerjaannya sendiri. Masing-masing akan terima upah sesuai pekerjaan. Seorang pengkhotbah akan menerima upah sesuai pekerjaan pengkhotbah. Seorang guru sekolah minggu akan menerima upah sesuai guru sekolah minggu. Seorang koster akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan. Seorang pemusik, seorang pemimpin liturgi, seorang penginjil jalanan, seorang yang memperhatikan orang miskin, seorang penasihat, semua kita masing-masing akan mendapatkan upahnya. Tapi Saudara, ingat, upah yang ada yang kita terima di surga itu tidak sama rata. Ada yang dapat upah besar, ada yang dapat upah sedikit, kecil. Tergantung apa? Ya? tergantung pekerjaannya di bumi lah. Pemalas, pemalas tapi mau dapat upah besar. Ya, persekutuan doa saya tidak ikut mau upah besar. Datang saja terlambat minta upah besar. Kasih jatah khotbah lempar ke orang lain minta upah besar. Macam-macam. Tak bisa. Pengorbanan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita semua menentukan. 2 Korintus 96 camkan ini. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini sayang orang karismatik terapkannya untuk di bumi ini. Sehingga kalau beri uang banyak, Tuhan berkati banyak di bumi ini. Saya tidak sangkali bahwa Tuhan bisa berkati orang di bumi. Tapi penggenapan ayat ini secara maksimal itu baru terjadi pada waktu kita di surga nanti. Maka yang menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak menuai banyak. Siapa mau menabur banyak? Ada ladang sudah siap itu di Nun Kurus. Tabur sudah. Ya. Yeah. Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar. Ada upah besar secara implisit ada yang kecil. Ibrani 10:35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Berarti ada yang kecil. Nah, ada upah beda-beda. Dan apa perbedaan yang menyolok nanti? Yang dapat upah banyak tempatnya di surga pun lain. yang upah sedikit ya masuk surga juga lah karena masuk surga itu kan karena iman bukan perbuatan maka di surga itu akan ada beda-beda tempat Matius 5 19 karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil mengajarkan demikian pada orang lain dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan mengajarkan segala perintah hukum Taurat ini akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berarti di surga ada tempat tinggi, tempat rendah. Kenapa? Tergantung upahnya maka yang banyak berbuat baik, yang banyak berkorban, yang banyak melayani, yang mempertaruhkan pikirannya, waktunya, tenaganya, uangnya, kemampuannya, telentanya, karunianya dikobarkan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Nah, kalau di surga upah menentukan tinggi rendah di sana. Nanti orang bilang ada orang tanya Pak nanti kalau di surga upah beda-beda kira-kira saya bisa iri hati tidak terhadap yang tidak? Kenapa karena di surga tidak ada dosa lagi kalau kamu masih bisa iri hati kamu tidak akan di surga karena di surga dosa sudah tidak ada ya. Nah kalau di surga itu bisa ada tingkatan berdasarkan pahala upah. Bagaimana dengan di neraka? Apakah orang masuk neraka sama rata? Hukuman di neraka sama rata? Tidak, yang dosa banyak hukumannya mesti lebih banyak. Yang dosanya sedikit, ya hukumannya lebih sedikit. Tapi ingat, penderitaan di neraka paling kecil itu sudah lebih besar dari penderitaan paling besar di dunia. Jadi, jangan anggap remeh. Oh, saya dosa kecil, ternyata masuk neraka, ternyata tidak terlalu sakit. Tidak, memang setan itu selalu membisikkan peluang-peluang seperti itu. Ingat, penderitaan paling kecil di neraka itu masih lebih besar dari penderitaan paling besar di dunia ini. Jadi, fatal juga, tapi kan harus beda. Keadilan Tuhan menuntut pembedaan, keadilan bukan berarti sama rata, masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang pantas dia terima. Yang bikin dosa besar, hukumannya mesti lebih besar, terdosa kecil. Jangan pikir dosa itu sama rata. Dosa salah itu teori bilang dosa itu semua sama besar. Tidak, nah, dosa itu beda-beda. Orang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dosa lain bisa diampuni. Itu saja sudah menunjukkan bahwa ada yang besar, ada yang kecil. Dalam hukum Taurat, bunuh orang itu hukumannya hukum mati. Tapi kalau mencuri tidak hukum mati, hanya bayar denda. Berarti membunuh itu lebih besar daripada mencuri. Mencuri barang orang denda. Tapi anak melawan orang tua hukum mati, tidak pergi ke kebaktian. Hari Sabat hukum mati, jadi dosa tidak pergi kebaktian itu lebih besar dari curi kambing. Tapi kebanyakan orang tua malu kalau anaknya mencuri, tapi tidak malu kalau anaknya bolos kebaktian. Padahal bolos kebaktian itu dosa lebih besar dari mencuri. Dosa ada besar kecilnya juga, dosa besar kecil tergantung tahu tidak soal kebenaran. Kalau orang tahu kebenaran, lakukan kesalahan. Dosanya lebih besar dari orang yang tidak tahu, tapi melakukan. Saudara sudah tahu. Peraturan. Lampu merah mesti berhenti. Saudara tabrak terus. Dosamu lebih besar dari orang datang dari pedalaman Papua sana yang baru belajar dan tidak pernah tahu itu aturan. Dia salah-salah, tapi kesalahanmu lebih besar. Lampu merah kau tabrak terus. Hari Minggu kebaktian boleh tidak pakai helm. Kalau jatuh Tuhan lindungi. Jatuh, kepala hantam aspal pada hari Minggu tidak akan bocor. Sekarang lihat Lukas 12:47-48. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, ini ngerti. Tahu kehendak tuannya, tapi tidak mengenakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Karena tahu, tapi melanggar banyak pukulan. 48. Tapi barang siapa tidak tahu kehendak Tuannya, bebas dari hukuman? Tidak. Yang melakukan apa yang mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Maka saudara makin tahu banyak firman dan langgar, dosamu lebih besar dari orang yang tidak terlalu tahu banyak tapi langgar. Terus saudara bilang, ah kalau begitu tahu banyak ini bahaya nih. Mending tidak usah tahu banyak. Tapi tidak bisa. Sekarang kau sudah tahu. Saya pendeta. Noken coaster, kita dua pergi curi pepaya. Sama-sama datang pepaya bagi dua. Dan kita makan bersama-sama. Yang dicuri sama, pencuriannya sama, pembagiannya sama, dosa saya lebih besar. Kenapa? Saya mengerti firman lebih banyak dari dia. Karena itu Saudara, makin Saudara tahu firman, hati-hati jangan hidup sembarangan, dosamu tambah besar. Itu terjadi dengan ahli-ahli Taurat. Perhatikan Lukas 20:47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Ini bukan berarti pakai jubah pasti ahli Taurat, tidak. Ya. Yeah. Ini maksudnya memakai jubah panjang ada sambungan yang suka menerima penghormatan di pasar, jadi memang memakai jubah karena kepengen pamornya naik. Kalau pakai jubah bukan dengan tujuan itu tidak apa-apa. Ya. Nah, yang suka duduk terdepan di rumah ibadah bukan berarti yang sekali lagi, ini motivasi. Ya, motivasinya kepengen dihormati, ya. Yang Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah. Di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka ini ahli Taurat ya. Kuasai firman banyak. Tapi kepengen dihormati luar biasa. Tapi hidup jahat. 47. Yang menelan rumah janda-janda. Yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi hukuman di neraka itu itu beda-beda. Upah di surga beda-beda. Hukuman di neraka juga beda-beda. Nah, kitab suci berkata, upah orang percaya itu akan diberi pada waktu akhir zaman. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 11 ayat 18. Amaramu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya padamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. 2 Timotius 4:8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Hari apa? Hari kedatangan Tuhan Yesus, hari kebangkitan, dan itu juga adalah hari penghakiman. Karena itu Saudara, penghakiman terakhir tujuan utamanya adalah penyingkapan hasil akhir atau nasib akhir dari semua orang, di mana anugerah dan keadilan Tuhan dipuji, tapi yang kedua pada hari itu dia datang untuk mengadakan perhitungan upah dengan setiap orang percaya dan juga penentuan derajat hukuman dari setiap orang yang akan masuk neraka. Kalau saudara ngerti, ini mestinya tambah giat melayani, tambah giat berbuat baik, tambah aktif. Tambah sungguh-sungguh di dalam pelayanan, walaupun hidup di dunia ini kadang-kadang pas-pasan, tapi kita sedang mengumpulkan harta di surga. Yang bentuknya apa? Kita tidak terlalu tahu karena Alkitab tidak memberikan gambaran yang terlalu jelas, tapi yang pasti adalah semua akan dibalaskan pada kita. Maka, pengadilan terakhir itu untuk menentukan semua itu ketiga. Apa fungsinya perjanjian terakhir? Menyempurnakan keselamatan orang percaya dan penghukuman orang yang tidak percaya. Tadi saya bilang, waktu mati yang ke surga atau ke neraka itu cuma jiwa rohnya, tubuhnya belum. Tapi tubuh ini perlu juga karena manusia seutuhnya itu adalah terdiri tubuh dan jiwa atau rohnya, maka orang kalau akan masuk surga, dia masuk surga seutuhnya, bukan hanya jiwa rohnya. Tubuhnya harus masuk surga. Itulah sebabnya nanti perlu tubuh kemuliaan seperti yang sudah kita bahas. Orang masuk neraka harus masuk neraka seutuhnya dengan tubuhnya, maka tubuh yang sekarang belum masuk harus ikut masuk. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, ada kebangkitan orang mati. Maka tubuh orang mati yang percaya, yang tidak percaya akan dibangkitkan. Dan pada waktu hari kebangkitan itulah nanti jiwa uh, tubuhnya orang percaya yang sudah di upgrade itu digabungkan dengan jiwa rohnya untuk selama-lamanya di surga. Tubuh orang berdosa yang tanpa jurus selamat dibangkitkan dan digabungkan dengan jiwa rohnya masuk neraka selama-lamanya. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Maka pengadilan terakhir itu untuk menyempurnakan keselamatan kita, tubuh jiwa roh kita, dan menyempurnakan hukuman bagi semua yang tidak percaya. Itu tiga fungsi dari pengadilan terakhir. Sekarang yang ketiga. Bagaimana sifat pengadilan itu? Rasul Yohanes pernah mendapatkan sebuah penglihatan. Apa yang dia lihat? Wahyu 20, 11, 12. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada sebuah kitab dibuka, ada kitab kehidupan dibuka juga. Kitab-kitab apa ini? Nanti kita bahas dalam seri-seri selanjutnya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi Yohanes melihat tahta putih yang besar. Apa artinya tahta putih yang besar? Jameson, Fawcett, and Brown bilang besar disebut besar kenapa? dikontraskan dengan tahta-tahta lain yang bisa disinggung sebelumnya yaitu dalam Wahyu 24. Putih itu simbol dari kemurnian dan keadilan. Lihat Wahyu 24, lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya. Jadi ada banyak tahta. Tahta-tahta itu kecil. Tahta yang dilihat oleh Yohanes ini yang putih itu itu besar. Besar dikontraskan dengan tahta yang lain. Putih menunjukkan kemurnian, menunjukkan kesucian dan keadilan. Simon Kistemaker. Tahta itu berwarna putih yang menunjukkan kemurnian, kekudusan dan kemenangan. Tapi di sini ada arti tambahan yaitu keadilan ilahi yang secara menyolok melukiskan tahta itu. Ini berarti tak satu pun noda atau cacat mencemari keadilan Allah yang sempurna. Hari itu, dia akan mengadili semua orang, dan itu berarti bahwa pengadilan itu bersifat suci, bersifat adil. Pengadilan itu benar-benar jujur, tidak seperti pengadilan di dunia ini. Pengadilan di dunia ini bahkan kadang-kadang menjadi pameran ketidakadilan. Para pelaku di kantor pengadilan justru adalah orang yang paling tidak adil dalam banyak kasus. Ada banyak orang yang salah, boleh dihu, tidak dihukum, dan boleh keliling kemana-mana saja seenak-enaknya. Masuk penjara pun dapat ruang VVIP, tapi ada orang yang tidak salah, justru dihukum. Ada orang yang salahnya besar, hukumannya sedikit sekali. Ada orang yang salah sedikit, hukumannya besar sekali. Banyak hitamnya di dalam pengadilan kita. Banyak ketidakjujuran, banyak noda di dalam pengadilan kita. Tapi pengadilan akhir itu, tahta itu disebut putih, murni. Tidak ada lobi-lobi untuk meringankan hukuman. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang paling banyak dapat ketidakadilan di dunia. Saudara boleh mengharapkan satu keadilan. Yang betul-betul tanpa noda pada pengadilan akhir nanti. Keempat. Siapa sang hakim dalam pengadilan akhir itu? Ada ayat-ayat tertentu yang mengatakan bahwa yang akan mengadili itu adalah Allah Bapa, ya. 1 Petrus 1 17 Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Bapa menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Lalu 1 Petrus 2 23 Ketika ia dicaci maki, Yesus dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tapi ia Yesus menyerahkan kepada dia Bapa yang menghakimi dengan adil. Ada ayat-ayat yang lain seperti 2 Tesalonika 1 ayat 5, Ibrani 11 ayat 6, 6 Yakobus 4 ayat 12. Semua itu menyatakan Allah Bapa itu akan menghakimi dunia ini. Tapi saudara, survei yang lain lagi terhadap ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa yang menjadi hakim akhir zaman itu adalah Yesus sendiri. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus yang menjadi hakim. Tadi dia bilang Bapak, sekarang Yesus. Apakah ini pertentangan? Tidak. Pertama-tama harus disadari bahwa Yesus dan Bapa itu punya kesatuan yang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipisahkan secara frontal. Ya, Barclay mengatakan kesatuan Bapa dan Anak adalah begitu rupa sehingga tidak ada kesulitan untuk menganggap tindakan yang satu sebagai tindakan yang lain. Homer Haley, gagasan bahwa Allah menghakimi tapi Kristus menghakimi tidak perlu memberikan problem karena Yesus mengajar dia dan Bapa adalah satu. Satu dalam kealahan, tujuan, rencana, dan pekerjaan belakangan Paulus mengajarkan bahwa penghakiman Allah akan dilaksanakan melalui Yesus Kristus, Yesus dan Bapa. Satu bukan cuma satu, setara. Makanya, jangan percaya juga ajaran Erastus itu yang bilang Yesus itu lebih rendah derajatnya dari Bapa. Bahkan mengajar adanya ada yang namanya alam mayor dan alam minor. Bapa itu alam mayor, Yesus itu alam minor. Alam mayor itu adalah Allah yang utama. Bapa itu Allah yang utama, Yesus itu Allah yang tidak utama. Itu bukan cuma salah, tapi sesat. Ya. Nah, saudara perhatikan ini. Ada ayat. Bapak bilang Bapa menghakimi, Yesus menghakimi. Kita bisa menyimpulkan di situ bahwa Allah Bapa memang menghakimi dunia ini, tapi penghakimannya dilakukan melalui Kristus. Kita sedang membangun gedung kebaktian di Nonkurus. Kita sedang membangun. Siapa yang sedang membangun? Kita, jemaat. Tapi siapa yang bikin campuran? Tukang dari Amfoang. Siapa yang potong kayu? Tukang dari Amfoang. Siapa yang action di lapangan? Tukang dari Amfoang. Tapi kita sedang membangun. Kita membangun gedungnya melalui para tukang. Jadi kalau dikatakan para tukang bangun, betul. Kita membangun, betul juga. Bapak menghakimi dunia. Tapi penghakiman dari Bapa, Bapa tidak turun langsung. Tapi Bapa menghakiminya melalui Kristus. Yohanes 5, 22, 23, 27. Bapa tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak hormat anak, dia juga tidak menghormat Bapa yang mengutus dia. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi Bapa tidak menghakimi, tapi memberikan hak penghakiman itu kepada Kristus. Kisah 17:31. Karena dia telah menetapkan satu hari, Allah Bapa telah menetapkan satu hari pada waktu mana dia dengan adil akan menghakimi dunia ini oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa? Yesus. Kisah 16:22 dan, dan Dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah maksudnya Bapa menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Jadi hakim akhir zaman itu adalah Yesus sendiri. Saudara, tadi Yohanes melihat ada tahta putih yang besar dan Yohanes melihat Dia yang duduk di atas. Coba lihat, aku melihat satu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dia ini siapa? Tidak disebutkan namanya. Tapi perhatikan ini ada satu tahta besar, ada seorang duduk di atasnya. Terus ayat 12, ada orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu tahta itu di depannya orang-orang banyak kumpul dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ada tahta yang besar, ada banyak orang di depan tahta itu dan yang duduk di atas tahta itu yang belum tahu siapa itu menghakimi. Bandingkan gambaran ini dengan apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Matius 25, 31-33. Apabila Anak Manusia datang, dirinya Yesus, dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia bersemayam di atas takhta kemuliaan, Dia bersemayam di atas takhta. Terus, lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dia memisahkan seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya. Bukankah gambarannya mirip yang dilihat Yohanes? Jadi Yohanes melihat ada orang duduk di tahta putih yang besar. Siapa? Dan diberitahu. Tapi dari kata-kata Yesus, jelas Yesus yang duduk di sana. Anthony Hukma mengatakan, tanpa semua itu pun secara teologis masuk akal bahwa yang jadi hakim itu Yesus. Dia bilang begini, adalah tepat jika dikatakan bahwa Kristus akan menjadi hakim pada penghakiman akhir. Dia adalah pribadi ilahi yang telah berinkarnasi, mati dan bangkit untuk menyelamatkan umatnya. Mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan olehnya. Karena itu lebih tepat jika ia bertindak sebagai hakim. Sebaliknya, mereka yang telah menolaknya telah berbuat dosa kepadanya. Karena itu tidak salah jika dia yang telah ditolak akan menjadi hakim atas orang-orang berdosa. Lebih lanjut, tindakan penghakiman itu akan menjadi pernyataan kemuliaan dan kemenangan Kristus yang tertinggi selama di bumi. Dia telah diadili oleh para pemimpin duniawi, tapi nanti Dia akan duduk di atas tahta pengadilan. Semua penguasa di bumi dengan demikian Kristus akan mengenapi seluruh karya penebusannya atas umatnya. Kita punya pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pilatusnya di tahta, dia di depan. Tapi akan tiba harinya, dia di depan tahta, Pilatus yang di depan, Herodes yang di depan, penguasa-penguasa dunia yang menghakimi dia yang ada di depan. Jadi siapakah yang akan menghakimi dunia? Yesus. Perlu pembantu? Perlu pembantu? Apakah ada yang membantu? Ada. Yang bantu siapa? Pertama, malaikat. Matius 13, 41, 42 Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dilemparkan dalam dapur api. Jadi kelihatannya banyak orang di muka situ. Dalam pengadilan itu. Tugas malaikat adalah kumpul semua. Dan tugas malaikat juga untuk melemparkan orang-orang yang bangkit. Yang tidak percaya masuk ke neraka. Algojonya malaikat-malaikat berfungsi seperti itu. Matius 24.31 Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini menurut saya menarik. Kalau Yesus cuma Nabi, Nabi mana bisa suruh malaikat? Seenaknya. Eh? kalau Yesus cuma guru agama, guru agama mana bisa perintah malaikat seenaknya? Malaikat itu punya Tuhan. Punya Allah. Kalau dia bisa perintah malaikat, itu menunjukkan siapa dia sesungguhnya, ya. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Bila bunyi sangkakala, itu malaikat yang tiup Malaikat-malaikatnya akan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi dan ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Tadi orang-orang berdosa dia yang malaikat yang kumpulkan orang-orang percaya di lubang manapun dikumpulkan. Karena itu kalau saudara tinggal di Kolbano jangan takut tidak hadir. Tapi kalau saudara tidak percaya sembunyi sampai di Amnatun Utara pun malaikat akan cari sampai dapat tidak ada yang bisa lolos, tapi tidak ada yang akan ketinggalan. Itu tugas malaikat. Pembantu pertama itu malaikat. Pembantu kedua orang percaya. Matius 19:28. Kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepada mu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tata kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut Aku akan duduk di atas dua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dua belas tahta ini kelihatannya dua belas rasul. Ini karena ada dua belas tahta, kamu terlebih dahulu duduk juga di atas dua belas tahta. Ini pasti dua belas rasul. Rasul ada berapa? 12 Yudas mati ganti Matias kembali 12 tapi Paulus juga rasul 13 tempat ke-13 ke-12 diisi Paulus atau Matias kita tunggu tanggal main saja <taka> 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 tapi sebenarnya bukan cuma rasul saudara pada waktu terjadi Jemaat Korintus itu bertikai Jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak kasus. Salah satu kasus paling besar di Korintus adalah kasus perpecahan. Sampai konflik di antara mereka lari ke pengadilan. Jadi Paulus marah, bayangkan kamu orang percaya sesama saudara seiman mencari keadilan pada orang-orang tidak beriman. Paulus lalu bilang, ingat kita ini justru akan menjadi hakim. 1 Korintus 6 ayat 23. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Orang kudus akan menghakimi dunia, akan menghakimi malaikat. Lalu terus kita nih akan dihakimi atau menjadi hakim. Kita nih turut di depan tahta atau di belakang tahta. Ini terus terang membingungkan ini termasuk salah satu ayat sukar. Ya. Yeah. Louis Berkov bilang, walaupun orang-orang kudus tidak dapat diharapkan mengetahui semua yang akan muncul dalam penghakiman itu dan menetapkan hukumannya, bagaimanapun mereka akan mempunyai bagian aktif dalam penghakiman yang dilakukan oleh Kristus, walaupun tidak mungkin juga mengatakan seperti apa nantinya. Louis bilang juga tidak tahu juga. Pasti ada peran kita. Tapi apa? Dia tidak tahu. Matthew Henry membuat dugaan. Mereka sendiri juga akan dihakimi. Orang percaya akan dihakimi. Tapi mungkin mereka akan dibebaskan terlebih dahulu. Dan diminta untuk maju dan duduk di atas bangku peradilan. Jadi dihakimi dulu. Selesai. Sini. Kursi sudah siap. Ya untuk memberikan persetujuan dan tepuk tangan mereka atas penghakiman Kristus yang adil tidak turut mengadili tapi hanya setuju sah neraka <tuh> ya setuju Untuk atas pengadilan Kristus yang adil Baik atas manusia maupun malaikat-malaikat Tidak dalam arti lain Mereka akan menjadi hakim-hakim Mereka bukan mitra di dalam tugas Tuhan mereka Tapi mereka mendapat kehormatan Untuk duduk di dekatnya Menyaksikan penghakimannya Terhadap dunia yang jahat Dan mendukung penghakiman itu Mungkinkah begitu? Saya juga tidak tahu tapi ayat-ayat itu jelas. Itu berarti bahwa ada bagian orang percaya di dalam penghukuman atau penghakiman itu. Tapi bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Tapi saudara terlepas dari dua pembantu ini. Orang percaya dan malaikat. Saya mau beri tekanan. Bahwa yang menjadi hakim akhir zaman. Itu adalah Kristus sendiri. Yesus sendiri. Menurut saya ini mempunyai dua hal penting yang bisa kita tarik dari sana. Pertama adalah bahwa dia pasti benar-benar alat Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena dia menjadi hakim akhir zaman, dia pasti Tuhan, pasti Allah. Kenapa bisa begitu? Pendeta Budi Asali mengatakan begini. Bahwa untuk menghakimi, menjadi hakim akhir zaman. Pertama ingat, jumlah manusia yang akan dihakimi itu mulai dari manusia pertama di dalam sejarah sampai manusia terakhir di sejarah. Berapa miliar manusia? Kita juga belum tahu dunia akan berakhir kapan. Dan manusia makin bertambah banyak, bertambah banyak. Ada berapa miliar manusia di muka bumi ini sepanjang sejarah. Dan Kristus harus menghakimi setiap orang. Hakim mana yang bukan Allah bisa menghakimi manusia? Sebanyak itu juga untuk menghakimi orang, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang berdosa. Itu tidak mudah dari sudut pandang manusia. Tadi saya bilang, orang masuk neraka itu beda-beda, ada dosa besar, dosa kecil, dosa banyak, dosa sedikit. Itu harus diperhitungkan dengan baik. Pertama banyaknya dosa yang dilakukan seseorang. Tidak bisa pukul rata. Dosa banyak dihukum banyak, dosa sedikit dihukum sedikit. Dosa A lebih besar dari dosa B. Sekarang, kalau mau ngomong, tak usah omong orang lain menghakimi orang lain. Pak Nathan, kira-kira menurut Pak Nathan, selama sadar diri, dibanding yang Bapak Mesa, di sebelah, siapa punya dosa lebih banyak? Ya, nah, itu dua-dua bertengkar. <laughs> yang satu saya om saya lebih, saya lebih. Artinya, ya, oh karena lebih kakak makanya lebih banyak. Itu kan kuantitas. Memang lebih kakak, tapi yang satu juga biar muda, tapi bahaya itu. Nah, menghadapi orang sebelah menentukan saya atau dia dosa lebih banyak, saya susah. Tapi misalnya saya harus menghakimi saudara satu ruangan ini, saya mesti tahu ini dosanya berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak. Jangankan dosa orang, dosa saya sendiri saya saya tidak tahu berapa banyak. Terus bagaimana saya bisa menghakimi dengan adil mengetahui seluruh dosa dari orang pertama dalam sejarah sampai orang terakhir dalam sejarah? Banyaknya dosa itu menentukan. Kedua, tingkatan dosa. Tadi saya bilang ada dosa besar, dosa kecil. Itu mesti tahu. Ini, si A ini melakukan dosa sekian Dosa besarnya sekian, dosa kecilnya sekian Mesti hitung satu persatu Tingkat pengetahuan Tadi seperti saya bilang Tahu banyak, dosa lebih besar Tahu sedikit, dosa lebih kecil Maka saya mau menghakimi saudara Saya mesti mengerti tingkat pengertian Saudara kepada kebenaran itu berapa banyak Semua orang ini Mana mungkin saya bisa memahami itu Berikut yang dipertimbangkan adalah Dosa sengaja atau tidak sengaja Itu juga beda Harus tahu Pengaruh dosa yang ditimbulkan Kalau koster yang curi duit kolekte Makan banyak pun Kita marah ya Seperti yang pernah kita alami Marah itu Waktu datang tangkap bongkar di kantong amplop keluar banyak. Langsung Pak Jimmy, tok! Tampar, saya bilang, sudah Pak Jimmy. Tapi begitu pulang saya menyesal. Mestinya saya juga ambil bagian sedikit tadi itu. Ya. Marah kita. Tapi tidak terlalu banyak pengaruhnya pada gereja. Bayangkan seandainya yang curi rutin seperti itu adalah pendetanya. Kita akan tanya dia, dulu lu ambil satu minggu itu berapa amplop? Kira-kira 20. Bayangkan seandainya saya yang tiap minggu curi amplop persembahan, apa gerejanya tidak bubar? Berarti sama-sama mencuri kolekte dilakukan oleh dia, dilakukan oleh saya. Dampak atau pengaruhnya kepada kekristenan, kepada gereja itu lebih besar kalau saya lakukan. Itu harus dipertimbangkan. Maka dosa saya harus lebih besar. Terus apa yang menyebabkan seorang berbuat dosa? Ini anak mau dioperasi, nih. dokter bilang kalau tidak segera operasi mati. Cari duit, tidak ada duit, pinjam tetangga kiri kanan, tidak ada telepon teman, satu pun tidak ada yang. Saudara pergi ke jalan, pajak orang tangkap dia, angkat dompetnya, lari bawa ke rumah sakit, demi operasi anak, dosa-dosa. Tapi saudara duduk-duduk, minum, sopia di jalan, sopia habis, orang lewat, tangkap dia, ambil dompetnya, beli sopia sama-sama melakukan kejahatan. Tapi yang satu situasinya terdesak demi menyelamatkan anak. Itu tetap dosa ya. Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Ya. Makanya berbohong demi kebaikan itu juga tetap dosa itu. Ya. Dosa. Tapi yang satu tidak ada tekanan, yang satu persoalan nyawa, yang satu persoalan nafsu yang hukum harus lebih berat adalah yang masalah supia itu. Ketimbang masalah anak. Makanya firman Tuhan mengecam orang yang mencari dosa. Hukumannya mesti beda. Nah sekarang saudara. Kalau terhadap miliaran orang di dunia. Harus aturannya mau hukum mereka mesti perhitungkan semua seperti itu. Kok rasanya susah sekali ya. Sekarang Bukan cuma menghukum orang berdosa, tapi memberi upah kepada orang percaya. Kalau saya mau berikan upah kepada saudara, saya mesti tahu berapa banyak perbuatan baik saudara. Apa saja jenis perbuatan baiknya? Besarnya pengorbanan, kita bisa sama-sama kasih sumbangan, tapi jumlahnya sama, tapi pengorbanan beda. Kalau saya punya uang 100 ribu di tangan, ada orang butuh. Saya kasih 90 ribu, saya tinggal 10 ribu. Saudara kasih 100 ribu juga, tapi di rekening masih 500 juta. Siapa lebih berkorban? Saya dong. Karena saya memberi 90 persen dari yang saya punya. Saudara beri hanya 0,001 persen. Jadi bukan besar, bukan hanya besar sumbangan, besarnya pengorbanan. Makanya Tuhan Yesus waktu lihat janda itu, orang kaya banyak beri persembahan, dia bilang yang paling besar itu janda ini karena dia memberi seluruh nafkahnya. Nah, sekarang saudara berapa banyak beri persembahan ke mana saja ke gereja ini atau ke mana lembaga apa saja? Kan mesti tahu, hakimnya mesti tahu. Waktu dikasih berapa banyak pengorbanannya? Berapa banyak air mata menyertai pemberian itu? Mesti tahu itu. Motivasinya apa? Waktu beri. Itu juga Tuhan kasih. Hei eh, kasih sudahlah daripada pendeta main berteriak-teriak-teriak teriak terus kasih sudah. Biar dia puas. Atau kok saudara memberikan karena mengasihi Tuhan? Karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Saudara melayani. Karena apa? Majelis itu melayani karena apa? Karena panggilan, atau karena tidak enak? Atau karena didorong-dorong? Itu dinilai. Nah sekarang saudara, kalau penghakimannya harus model seperti itu, benar seperti kata pendeta Budi Asali, untuk bisa melakukan semua hal itu di atas itu, dengan benar, dengan adil, hakim itu harus seorang yang maha tahu. Dia harus seorang yang maha bijaksana. Dia harus seorang yang maha adil. Dan itu berarti dia harus Allah sendiri. Tidak bisa tidak. Charles Hodge. Karena Kristus akan menjadi hakim. Karena semua orang akan menghadap di hadapannya. Karena rahasia dari hati adalah dasar penghakiman. Jelaslah penulis-penulis yang kudus percaya. Kristus adalah pribadi ilahi. Karena kemahatauan yang bisa memenuhi syarat. Bagi siapapun untuk jabatan atau tugas di sini yang dianggap sebagai milik Tuhan kita, maka hakim akhir zaman pasti Allah. Anehnya, orang Islam akui hakim akhir zaman adalah Isa Al-Masih, tapi anggap dia nabi saja. Pertanyaan kita: Nabi mana bisa menghakimi model seperti itu? Tidak ada. Kalau mereka pakai otak cukup bagus sedikit, mereka harus sadar. Kalau mereka akui dia adalah hakim akhir zaman, mereka harus akui bahwa dia juga adalah Allah sendiri. Karena yang bukan Allah tak bisa melakukan pekerjaan penghakiman seperti itu. Kedua, terakhir. Kalau Yesus adalah hakim akhir zaman, maka betapa bahagia dan amannya kita yang percaya. Betapa bahayanya mereka yang tidak percaya. Mengapa orang percaya bahagia dan aman? Karena Dia yang menjadi hakim itu adalah Juru Selamatmu. Karena Dia yang akan menjadi hakim itu adalah Tuhanmu. Dia yang duduk di atas tahta putih yang besar itu adalah Dia yang pernah naik di atas kayu salib demi kamu. Dia yang akan menjadi hakim akhir zaman itu adalah gembala pemelihara jiwamu. Dia yang menghakimi itu, Allah dia yang sangat mengasihi kamu. Tidakkah itu memberikan rasa aman? Maka hari penghakiman itu akan datang sama sekali tidak ada ketakutan bagi orang percaya. Kenapa? Hakim itu ada di pihakmu. Haleluya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Bagaimana dengan mereka yang sekian lama menolak Dia? Bagaimana dengan mereka yang benci namanya? Bagaimana dengan mereka yang mengolok-olok dia? Pakai kolor di tiang jemuran. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah peduli pada dia sama sekali? Bagaimana dengan mereka yang murtad dan meninggalkan dia? Betapa mengerikannya karena hari itu. Mereka akan berhadapan dengan Dia yang menjadi hakim. Hakim itulah yang mereka olok-olok. Sekian lama, hakim itulah yang mereka benci dan dengar namanya muak. Sekian lama, hakim itulah yang mereka tinggalkan. Hakim itulah yang mereka tidak pedulikan. Bukankah itu mengerikan? Kalau kita, hakim itu di pihak kita tapi yang tidak percaya hakim itu di pihak yang berseberangan dengan mereka Bonar mengatakan sungguh mengerikan berdiri tanpa kesiapan di hadapan sang hakim yang besar di hadapan tahta yang begitu mulia di hadapan keadilan kesempurnaan dan kekudusan siapakah yang bisa tahan dengan kehadirannya namun demikian, di samping sang hakim dan takhta itu, ada jutaan orang yang siap dihakimi. Mereka yang tidak percaya akan dihakimi. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya, sampai hari ini saudara hanya orang Kristen KTP saja, atau saudara agama apa saja tidak peduli. Kalau saudara tidak punya Yesus sebagai Juru Selamat, spurgeon mengatakan, "Hai pendosa!" Kehancuranmu adalah sesuatu yang pasti saat masa penghakiman itu datang. Tidak ada tidak akan ada saksi yang dibutuhkan untuk menghukummu karena sang hakim tahu segalanya. Kristus yang kamu benci akan menjadi hakimmu. Jurus selamat yang rahmatnya kamu injak-injak Allah dia yang akan menjadi hakim atasmu dan apa yang akan dia katakan selain semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di hadapan mataku. Saudara, betapa mengerikannya kalau saudara mendapati hari penghakiman Kristus, Sang Hakim, adalah lawanmu. Karena itu, kalau masih ada orang belum percaya sungguh-sungguh di sini, segeralah percaya. Terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu, sehingga hari penghakiman akan menjadi hari bahagia dan bukan hari kengerian, hari ketakutan. Saudara yang sudah percaya, makin rajin, makin giat, makin sungguh-sungguh melayani, makin bersemangat. Yang mulai pudar semangatnya, yang mulai loyo, yang mulai kendor, yang mulai suam-suam, terus kembali mengobarkan api untuk melayani dia. Karena pada waktu dia datang kembali, upah akan diberikan padamu. Kelima, siapa, siapa saja yang akan dihakimi? Bersambung pada episode berikut Tuhan memberkati kita. Amin.